Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di seminar kami kali ini. Perkenalkan, saya Arina dari RSD Cebongan Kota Salatiga, di mana seminar kami kali ini akan membahas terkait COVID-19. Dan seminar kami kali ini akan ditujukan untuk teman-teman yang ada di bangku SD, teman-teman yang ada di bangku SMP, dan pastinya yang ada di bangku SMA. Seminar kami kali ini akan disampaikan oleh Dr. Rosalia Purbandari. Beliau dari RSD Cebongan Kota Salatiga. Dan sebelum kita masuk ke materi utama, kami ada video. Mohon untuk teman-teman perhatikan videonya dan tetap fokus. Selamat menyaksikan. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing, kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Jadi aku bisa main lagi. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Ocha. Saya bertugas di Rumah Sakit Darurat Cebongan Kota Salatiga. Webinar kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Kira-kira ada yang udah tahu belum tentang COVID-19?
Kalau misalkan pada belum tahu, yuk lanjut aja yuk ke materi. Kita mulai ya teman-teman. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh virus teman-teman ya. Virus ini awalnya diduga berasal dari hewan. Nah, permasalahannya virusnya ini tuh nularnya sangat cepat. Kemudian seringnya nggak ada gejala. Dan bahayanya untuk beberapa orang tertentu dapat menimbulkan sesuatu yang fatal, bahkan sampai dengan kematian. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau pada mau tahu gimana sih gejala-gejalanya COVID-19 itu kita bisa nilai. Jadi kita dokter, para medis itu menilainya ada suatu bagan. Nah, nanti kita bisa lihat nih di sebelah ini. Coba kita lihat slide di samping ini ya teman-teman. Di sini judulnya apakah saya terkena COVID-19 atau tidak. Jadi kita tanya sama diri kita masing-masing, apakah dalam 14 hari sebelum sakit melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau ke wilayah transmisi lokal. Kalau misalkan iya, kemudian apakah kita merasakan panas, batuk, pilek, sesak, atau nyeri tenggorokan, atau gejala flu lainnya. Kemudian, kalau iya, teman-teman harus segera memeriksakan diri ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Jadi, nanti dokter yang akan mencari tahu, menggali lagi, apakah kita terinfeksi virus corona ini atau tidak. Jadi, setelah dokter memeriksa, apabila kita dicurigai memiliki gejala COVID-19, maka dokter nanti akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah itu melalui pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, ataupun pemeriksaan pada hidung dan tenggorokan. Jadi, yang perlu kita waspadai hanya apabila kita ada riwayat pergi ke daerah dengan transmisi lokal ataupun negara yang terjangkit, kita harus selalu waspada. Dalam 14 hari, kita nilai diri kita sendiri apakah ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian, cara penularannya ini ada beberapa macam, yaitu secara langsung apabila pasien yang terkena, misalkan saja nih ada pasien yang terkena COVID, kemudian dia memiliki gejala seperti batuk, pilek, bersin-bersin. Saat dia batuk, dia akan mengeluarkan jutaan virus langsung ke lingkungan sekitarnya. Karena itu, kita disarankan untuk menjaga jarak paling tidak 2 meter, teman-teman. Sehingga kalau kita berdekatan dengan pasien COVID yang kita tidak tahu apakah dia berstatus betul-betul COVID atau tidak, kita paling tidak bisa mengurangi resiko tertular. Kemudian, selain dari batuk bersin, kita bisa tertular dari jabat tangan. Misalkan saja pasien yang COVID itu dia bersin dan menutup mulut dengan tangannya, kemudian kita berjabat tangan dengan pasien tersebut, kita bisa mendapatkan virus itu dari tangan pasien tersebut. Nah, kemudian bisa jadi dari tempat-tempat yang dipegang oleh pasien tersebut, misalkan saja touch keyboard atau gagang pintu atau ATM ataupun apapunlah sesuatu, semua benda yang dipegang oleh pasien COVID yang tidak mencuci tangan dengan baik, itu kita dapat tertular. Tapi jangan khawatir teman-teman, asalkan kita memakai masker, berarti menghindari adanya virus yang masuk lewat hidung dan mulut kita, kemudian kita sering mencuci tangan, sehingga apapun yang kita pegang, walaupun itu mengandung virus, itu akan segera mati dengan sabun, sehingga kita tidak tertular oleh virus tersebut. Jangan lupa, biasakan selalu cuci tangan sebelum memegang mulut, hidung, mata, makan, ataupun memegang semua benda yang dirasa akan dipakai oleh orang lain. Jadi kita harus selalu cuci tangan. Dilarang berjabat tangan, kemudian bersentuhan, apalagi berkumpul-kumpul dengan banyak orang dengan jarak dekat kurang dari 2 meter. Kita lanjutkan tentang pencegahan flu. Flu ini bisa salah satu menjadi tanda COVID-19 ini. Tapi ingat ya, belum tentu kalau kita flu itu kita langsung menjadi pasien COVID-19. Enggak, jadi masih banyak tahap yang perlu dilewati. Nah, ini kita
kita lihat ya di sini slide sebelah bagaimana mencegah sakit flu ini. Yang pertama, kayak yang saya bilang tadi, kita harus sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan lupa cuci tangannya itu 6 langkah yang diajarkan oleh WHO ya. Kemudian kalau misalkan kita nggak nemuin sabun, kita bisa menggunakan cairan antiseptik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya cairan antiseptik yang kecil bisa dibawa kemana-mana. Itu seandainya kita tidak ada sabun di sekitar kita, itu bisa dipakai. Kemudian tutup hidung dan mulut saat kita bersin dengan menggunakan tisu atau lengan kita. Begini ya, jangan begini, tapi begini. Ingat ya. Kemudian gunakan masker jika batuk dan flu atau jika berpergian ke luar rumah. Ya, jadi kita setiap keluar rumah ataupun bertemu dengan siapapun, kita harus menggunakan masker. Yang terakhir, batasi kontak dengan orang lain. Walaupun orang itu sehat, walaupun orang itu tidak memiliki gejala apapun, kita tidak usah berpergian, tidak usah berkumpul, tidak usah berinteraksi dengan orang lain jika dirasa tidak terlalu penting. Kemudian nih di sini nih ada yang saya bilang tadi, langkah-langkah mencuci tangan. Teman-teman bisa baca ya, yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu diurutkan dan langkah-langkah ini dilakukan selama minimal 2 menit ya. Jangan cepet-cepet. Sukanya kalau cuci tangan cucut-cucut, apalagi nggak pakai sabun. Yang kalau ditanyain guru sukanya udah cuci tangan, sudah, padahal cuci tangannya belum benar. Lanjut ya. Kemudian nih jangan lupa kalau kita mau pakai masker itu juga nggak sembarangan teman-teman. Jadi pakai masker itu ada tata caranya nih, kita bisa lihat ya di samping ini ya. Nih yang pertama, bersihkan tangan dulu sebelum siapkan masker, ya. Jadi yang pertama kita siapkan maskernya, kemudian kita cuci tangan dulu yang bersih. Setelah itu baru pakai masker, maskernya yang pas. Kalau misalkan anak-anak, pakai masker anak-anak. Kalau sudah remaja, pakai masker yang agak besar tidak apa-apa. Kemudian pastikan hidung itu harus tertutup rapat, tidak ada celah di antara hidung dan pipi sehingga masker ini nggak gampang melorot. Kemudian kalau sudah pakai masker nih teman-teman, jangan dipegang-pegang depannya ya, biarkan saja maskernya seperti itu. Masker ini bisa dipakai selama 4 jam. Kalau teman-teman sekiranya maskernya udah basah, kita langsung lepas aja diganti dengan masker yang baru. Jangan dibiarin aja. Nanti kalau misalkan teman-teman lagi pergi diajak orang tua atau kebetulan penting sekali untuk keluar rumah, teman-teman bawa cadangan satu masker ya, takutnya nanti kena basah atau apa, itu harus diganti maskernya. Kemudian simpan masker yang sudah terpakai itu di tempat yang tepat. Misalkan teman-teman pakai masker sekali buang, itu buang di tempat sampah langsung. Tapi kalau teman-teman pakai yang bisa dicuci, setelah dipakai langsung masukkan ke tempat cucian kotor atau langsung dicuci. Oke. Kemudian teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan di Salatiga itu kita udah banyak loh orang yang terdiagnosis COVID-19. Jadi sampai dengan hari ini tanggal 1 Juli 2020 pasien COVID kita itu sejumlah 80 orang. Dan 4 diantaranya itu adalah anak-anak ya. Jadi teman-teman itu perlu waspada, gak cuma dewasa yang bisa kena COVID-19 ini. Justru teman-teman ini yang sering kumpul sama teman-teman nih, sering kumpul sama teman-temannya, sering ke sekolah, yang gak patuh pakai masker itu yang lebih beresiko ya. Makanya teman-teman harus hati-hati. Teman-teman tahu kan kalau misalkan Pak Presiden Jokowi, presiden kita itu sudah mulai mencanangkan tentang new normal. Apa sih new normal itu? New normal ini bukan berarti kita kembali lagi seperti saat kita belum ada pandemi. Tapi new normal ini artinya kita melakukan kegiatan sehari-hari
dengan berdamai dengan virus yang ada. Caranya bagaimana sih? Caranya membiasakan pola hidup bersih dan sehat, sehingga walaupun virus ada di sekitar kita, kita tetap tidak akan tertular. Ya, ini beberapa contoh perilaku yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalkan nanti kita nanti akan mulai ajaran baru kan teman-teman, di bulan Juli ini teman-teman akan mulai bersekolah kembali. Nah, bersekolah ini belum pasti teman-teman akan berangkat ke sekolah, tapi bisa saja sekolah dilakukan di rumah teman-teman masing-masing, ya. Jadi memang pemerintah menyarankan untuk wilayah-wilayah dengan zona merah, contohnya nih di sini nih Salatiga, itu kan kita masih zona merah ya teman-teman. Zona merah itu artinya kita masih beresiko penularannya cukup tinggi. Jadi pemerintah menyarankan kita untuk belajar atau bersekolah di rumah saja. Kemudian kita harus sering makan di rumah aja teman-teman, gak usah keluar-keluar dulu. Dimasak di rumah, makan bersama keluarga. Kemudian kalau misalkan nanti ada konser, ada bioskop, itu juga jangan dulu, nanti dulu ya. Kemudian, oh iya nih satu lagi nih, udah pada bosen ya di rumah ya 3 bulan ya. Nanti pasti kan ada kepengen, kayak ini sudah buka nih tempat wisata udah buka, terus kolam renang atau kebun binatang. Nah ini kita hindari dulu ya teman-teman. Kalau misalkan tidak terlalu penting, kita nggak usah lah pergi ke tempat seperti itu. Perjalanan ke sekolah atau ke tempat les, atau bapak ibu teman-teman semua misalkan mau bekerja, nanti dikasih tahu ya, diingatkan ya teman-teman. Yang pertama itu kalau mau keluar rumah itu harus dalam kondisi yang sehat, jangan lupa gunakan masker. Kemudian kalau misalkan teman-teman atau bapak ibu teman-teman pergi dengan menggunakan transportasi umum, itu harus hati-hati ya. Tetap jaga jarak, kurangi menyentuh fasilitas umum. Misalkan gagang pintu, kemudian pegangan dalam bis, kemudian tombol lift, kemudian pegangan tangga, itu sebisa mungkin itu dihindari. Setelah itu, kalau misalkan kita naik motor, misalkan saja ojek online, kita harus bawa helm sendiri, nggak boleh pinjam punya abangnya. Jadi kita minimalisir kontak dengan barang-barang yang sudah pernah dipegang atau kontak dengan orang lain. Jadi kita selalu gunakan milik pribadi. Oke? Oh iya, satu lagi teman-teman, kita sebisa mungkin kurangi menggunakan uang tunai. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan aplikasi atau kita bisa menggunakan kartu, kita sebisa mungkin gunakan itu. Dan jangan lupa, setiap memegang benda apapun, kita harus segera cuci tangan, baik dengan cairan antiseptik ataupun dengan air dan sabun. Selanjutnya kita lihat ya, selama berada di tempat kerja atau di sekolah, teman-teman harus langsung cuci tangan. Pertama kali datang cuci tangan, kemudian
jika ada pintu atau lift atau apapun, kita gunakan siku kita untuk mendorong atau memencet sesuatu. Ya, jangan gunakan tangan kita. Kemudian, tidak boleh berkerumun dengan teman-teman sekolah atau teman-teman les ataupun keluarga, sepupu, dan lain-lain. Sebisa mungkin dijaga jarak, kurangin berkerumun. Kemudian kita bersihkan meja kita, meja kerja kita, atau meja kelas kita, meja tempat duduk kita, kita bersihkan dengan cairan antiseptik yang sudah kita bawa dari rumah. Kalau misalkan di sekolah itu sudah rutin membersihkan, kita okelah bisa membantu. Kalau misalkan di sekolah sudah dibersihkan, kita hanya sediakan cairan antiseptik untuk tangan kita sendiri ya. Tapi tetap meja kita dijaga kebersihannya ya. Kemudian kurangi menggunakan fasilitas milik bersama. Misalkan seperti gelas, piring, sendok yang sekiranya kita bisa membawa sendiri, kita gunakan milik kita sendiri. Usahakan aliran udara di kelas ya ataupun ruang kerja kita itu selalu bersirkulasi baik. Jadi jendela-jendela dibuka dan biarkan sinar matahari masuk. Kemudian biasakan jika bertemu dengan orang lain, apalagi di sekolah misalkan saja ketemu bapak ibu guru, itu sebisa mungkin saat ini gunakan, sebisa mungkin saat ini tidak berjabat tangan. Kita bisa mengaturkan tangan seperti ini sebagai tanda penghormatan kepada bapak ibu guru kita. Begitupun untuk bapak ibu guru, mulai ajarkan kepada anak-anak untuk mengurangi berjabat tangan dan bersentuhan dengan teman-temannya. Kemudian jangan lupa, selama kegiatan belajar mengajar dilakukan, jika saatnya nanti sekolah sudah dimulai, tetap gunakan masker. Ya, walaupun berada dalam lingkungan yang sekiranya orangnya sedikit, atau misalkan saja hanya berdua atau hanya dengan ibu guru, tetap masing-masing gunakan masker. Kemudian setelah teman-teman selesai berpergian dan teman-teman sampai di rumah, hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu, nih kita bisa lihat nih di samping, yaitu yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Jadi pertama kali teman-teman datang ke rumah, lepas semua, pertama kali teman-teman sampai ke rumah, lepas semua aksesoris yang teman-teman bawa, misalkan saja tas, helm, sepatu, jam tangan, dilepas. Kemudian keluarkan barang-barang yang ada di kantong. Setelah itu teman-teman cuci tangan, mandi, berganti baju yang bersih, baru bertemu dengan keluarga di rumah ya. Kemudian cuci baju yang teman-teman pakai tadi berikut masker. Jika maskernya bisa dipakai ulang, segera cuci dengan deterjen. Tapi jika maskernya yang teman-teman gunakan adalah masker sekali pakai, segera langsung buang ke tempat sampah. Kemudian bersihkan peralatan seperti handphone. Pasti semuanya punya handphone ya. Handphone, kacamata, tas, itu bersihkan dengan cairan antiseptik. Tidak perlu dicuci ya, cukup dilap-lap dengan cairan antiseptik. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang COVID-19 ya. Pesan saya yang terakhir kali, teman-teman harus patuhi protokol kesehatan saat teman-teman keluar rumah. Kemudian hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker, makan bergizi, olahraga yang rutin, kemudian tetap berlatih dan belajar di rumah ya, jangan cuma nonton handphone, nonton YouTube, kita harus tetap belajar. Kemudian jangan bosan, bersabar dulu sementara ini di rumah dulu ya, bersabar menghadapi ujian ini. Bantu kami yang ada di sini menghadapi pandemi ini sehingga Indonesia bisa tersenyum lagi seperti dulu. Terima kasih. Oke, jadi gimana teman-teman? Sudah pada tahu ya semuanya ya, apa sih itu COVID-19? Kemudian apa aja sih penyebabnya seperti itu ya? Kemudian ada yang bertanya lagi, gejalanya apa? Nah, sekarang teman-teman sudah bisa
menjawab ya, kalau misalkan ditanya ibu, ditanya mama, ditanya bapak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan seperti itu ya. Dan pesan kami untuk teman-teman semuanya, apabila teman-teman sedang berada di luar ataupun berada di sekolah, tetap jaga jarak, kemudian pakai masker, jangan lupa, dan cuci tangan pakai sabun 6 langkah. Seperti itu ya. Jangan lupa, tidak diperkenankan untuk menyentuh area mata, kemudian hidung ataupun mulut ketika tangan teman-teman kotor. Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton seminar kami kali ini. Dan tetap sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.